Assalamualaikum. Ha, hari ni panas betul. Kau orang pun dah tengok video tadi macam ni punya panas hari ni. Ha, lapar pula tu. Perut lapar. So hari ni pilihan aku adalah nasi kukus Alif. Yang berada di lokasi di Bandar Baru Selayang Stadium Mini. So nasi kukus Alif ni dia ada 3 cawangan lah. Satu di Bandar Baru Selayang, yang kedua di Seri Gombak CIMB, yang ketiga di Sungai Buloh, di Pekan Sungai Buloh. Dia ada 3. So apa yang menarik dekat Alif nasi kukus ni, yang pertamanya aku betul-betul lapar lah. Yang keduanya, dia punya ayam dia belah 4. Tu dia belah 4, tapi taklah besar sangat dia punya ayam ni. Kalau dibelahkan peha pun macam ni je. Tapi dia belah 4 lah. Ayam tu belah 4 tu je lah. So dalam dia ada sambal belacan, ada timun, ada nasi dan ada kuah kari lah. Kuah kari ni simple lah, kosong. Biasa nasi kukus kan. So kita tengok macam mana dia boleh pergi. Kalau sedap insyaAllah korang boleh pergi. Itu dia, kasi banjir ni macam ayam kita jangan kasih tahu. Biar dulu. So yang tempat yang aku beli ni dekat stadium mini Bandar Baru Selayang. So bukan dekat situ, bukan saja ada nasi kukus Alif ni. Dia ada pelbagai-bagai orang jual menu-menu juadah. Macam-macam menu ada, korang boleh beli sana macam-macam. Ada rojak, ada air minuman yang best-best. Ada goreng pisang cheese, ada keropok cheese, macam-macam apa benda semua segala bagai lah. Macam-macam ada. So pilihan aku kat situ salah satunya adalah nasi kukus Alif Syukri. Alif ni lah, Alif Syukri pula. Nasi kukus Alif. Alif Syukri tersedak bila aku sebut benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kari ada krisik ya. Kari dia standard. Dia ada manis. Dia tak pedas. Ini kena tahu banjir lagi ni kalau macam ni. Tapi memang menyelerakan lah. Try tengok dengan sambal belacan ni. Sambal belacan ni masam-masam. Pedas dan masam-masam. Sambal belacan yang pedas-pedas masam-masam ni kena lah dengan kukus macam ni kan. So ayam belah 4 tau. Ayam tak? Sedap lah. Ayam dia terasa dalam rempah dia lah. Yalah. Sedap. Ayam ni sedap. Cukup rasa rempah dia lah. Masuk dalam. Pedas sambal lah. Sambal dia pedas. Masam-masam pedas. Tengah-tengah hari macam ni, lapar-lapar punya ni. Layan baik. Dengan dua adah yang macam ni kan. Presentation yang macam ni. Kuah kari dia tak pedas tapi manis. Ada manis. Pedas juga sikit-sikit dah. Memang satu paket ni memang cukup untuk satu bungkus nasi lah. Dia bajet cantik ni bajet. So harga dia satu set nasi
dan ayam ni, termasuklah sambal dan kari dia, RM6.50. Kalau ayam saja, kalau tak silap aku kat dalam tu dia tulis RM5. Ayam saja. Ayam potong 4. Bermakna set nasi RM1.50 lah, nasi kukus. Ayam dia sedap. Memang berhati. Yang berdekatan di Selayang, Bandar Baru Selayang, yang berdekatan Seri Gombak, CIMB, yang berdekatan Sungai Buloh, Pekan Sungai Buloh, boleh cuba kalau nampak nasi kukus Alif. Dia selalunya ada macam food truck ataupun macam di Seri Gombak, dia buka meja. Kau boleh cuba. RM6.50 set. Berhati. So, dengan harga RM6.50, kau dapat ayam yang potong 4 macam ni. Timun ada dalam 2-3 tol. Jangan dia tulis besar-besar macam ni. Sambal acan sikit. Kari satu paket pun dah habis. So, apa lagi kau nak? Kau sebat dia lah bagi habis. Kan? So, itu saja guys. Daripada aku untuk video kali ini. Dan jangan lupa like, share, komen and subscribe. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Wallah.